Halo teman-teman sahabat cinta kasih ibu, lagi-lagi dan lagi teman-teman. Jadi hari ini mau kemana kita? Ke rumah. Jadi teman-teman hari ini kita pertama kali mau ke rumahnya saya ya. Jadi kita naik ini nih. Ini perjalanan kurang lebih 2 jam. Jauh loh. Siap berangkat? Oke, teman-teman kita beli minum dulu. Ini kesukaannya Neng Ulan. Ini satu. Aman enggak kesorot enggak? Ini satu. Kamu enggak ada ya? Kalu itu loh. Nah, ada tai de beda. Wiko ada ya? Wiko. Oh, di tas tadi baru betul. Ke mana ya? Oi. Ya sudah hidup lagi ini. Ini ya, masih panjang kamu deh. Ada sampai. Nah dari. Nah, untuk beli kursi ke tolong doang. Aau. Ayo ya. Oke, teman-teman, jadi perjalanan masih jauh, lihat itu. Jalan, ujung jalan yang tak terlihat, tak bertepi, melewati perkebunan kelapa sawit. Untungnya semalam itu hujan, jadi jalan ini tidak becek dan juga tidak berdebu. Kalau berdebu, dah. Sudah mau sampai teman-teman. Eh?
beli minum lagi teman-teman, karena tadi niatnya itu kita minum di jalan. Nah, taruhnya kita langsung sampai 3 jam perjalanan. 3 jam. 3 jam. Mana? Ini dua. Ini buat bocil-bocil. Bocil. Ini berapaan, Pak? Apa bedanya ini? Bagusan mana? Ini ya. Ini yang besar, berasa berapa? Ini? Loh, kok gitu ya? Harus ini ya? Bingung. Nah. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah saya dan Neng Ulan sudah sampai di rumah. Dan ternyata teman-teman kondisi ibu sekarang lagi demam. Kemarin habis suntik bu ya, suntik teman-teman. Jadi kita sudah datang sini dan sebenarnya ibu juga nggak tahu saya ajak dia ke rumah. Kaget nggak bu? Nggak. Kaget. Kata ibu nggak kaget teman-teman. Jadi ibu ini nggak bisa di surprise. Jadi teman-teman tadi ibunya Ulan bikin ini ya. Ini mungkin apa ini? Kamu? Kamu sama apa ya? Nah ini ada rantang bu. Tuh. Tidak tahu isinya apa. Pokoknya ini ya rantang dari Neng Ulan untuk ibu. Terima kasih. Nah ini rantang sudah dikasih sama ibu. Dan ini tadi teman-teman saya itu borong kerupuk. Itu namanya Bang Abbas, katanya Bang Abbas itu adalah seorang yang sangat rajin karena berjualan kerupuk ini teman-teman. Bang Abbas itu dari SD dia udah jualan ya, dari kecil sampai sekarang udah kurang lebih 15 tahun dia jualan ini. Dan Bang Abbas itu teman tidak mengambil banyak untung, ternyata ini harganya 20.000 kata Bang Abbas, jadi cuma dapat 3.000. kalau laku satu buku seperti ini dia dapatnya 3.000 rupiah. Ini kerupuknya tadi saya udah borong, terus saya bagi-bagi juga ke orang, dan tidak lupa juga saya kasih juga ke ibu saya. Ibu dapat hadiah banyak hari ini. Tadi Neng Ulan juga udah ya. Neng Ulan juga udah. Sini juga saya beli minuman, teman-teman. Ini minuman kesukaan Neng Ulan. Minumannya apa? Enggak muluk-muluk, soya, teman-teman. Cuma 5.000. Ini untuk buat ibu. Gila segar. Segar, ini juga Yakul, ibu suka minum Yakul. Nih, ini untuk penan. Mau? Oh. Penan. Lihat pipet, tapi kasih. Penan. Terus ini juga ada semangka, teman-teman. Kita belah, besar banget. Mau? Semangka mau? Mau? Kita belah dulu, teman-teman. Di depan itu ada bocil 3 sedang menonton. Minta jatah ya, Cil ya? Iya. Oh, iya. Ya mau. Kedua. Haus. Eh, jangan pukul-pukulan. Duduk. Kita belah dulu teman-teman, kita kasih syuting lah. Mana mangkok dah? Halo, oh, manis apa enggak ini, guys? Sebentar teman-teman, sabar, kita potong dulu ini.
Oh, banyak seperempat deh. Oh. Nah, teman-teman. Ini teman-teman seperempatnya segini. Nih, Bu. Nih, Ulan juga ambil nih. Sebentar, Teh. Ambil, ambil, ambil. Ambil. Hoi, Cil. Hakim degala, Hakim emang degala. Mah. Hah? Degala. Nah, berarti bocilnya kasih ini aja, guys. Nih, bagi-bagi. Ambil nan. Bagi penan dua ya, berarti. Kanan. Kenyo ada jarak. Kim. Kamu kak bay bagi tiga. Nah, tiga, dan, bis. Oke, teman-teman, kalau gitu kita istirahat dulu karena baru nyampe. Ibu juga mau istirahat karena kondisi badannya sedang tidak sehat. Jadi kita akan lanjut lagi videonya nanti. Sudah sampai dengan selamat, alhamdulillah. Oke, teman-teman, jadi sekarang saatnya kami untuk makan malam. Makan siang, teman-teman, maksudnya. Jadi ini ada ibu saya, ada Neng Ulan, dan juga saya. Kita makan bertiga aja, teman-teman. Sebenarnya di belakang layar itu ada istri Bang Jack, tapi istri Bang Jack kurang suka masuk frame, teman-teman. Makanlah dikit deh lah, makan. Sendok. Nyam nyam nan. Tidur, nanti tidur. Tidur. Kalau mau nanti tidur. Kalau mau itu terlalu ini. Hah, oke, teman-teman. Jadi kita itu makannya sayur rantang dari rumahnya Ulan. Berapa ya? Eh, kuning ya? Apa ya? Kuning. Kuah sedikit. Ini apa nam? Hah? Ayam apa nam? Hah? Ayam apa nam? Ada kerero. Dengar. Apa dong? Balikan lagi. Nanti kalian parah ya kalau makan remen kak.
Hello. Hah? Apa? Makan sedikit, tidak lemah namanya. Menawa kamu sehat, makan. Makan nasi. Luka dah sedikitnya, nak berapa sedikit? Makan temannya tak lihat karman kamu teman apa kan lama belum ya kak lewat apa saya lama apa yang saya dengar lama dengar jangan tanjung tahu dengar jangan tanjung tapi gagal ke tengah juga gagal TV dengar tengah juga dengar gagal tak ada main-main dengan kamu nya tanjung kau dengarnya nanya mau lumba ya? Ini kan nila, kan? Mari kali ya di motor. Kenapa kena si ayo kak? Mulai ayo ayo manis aku tuh salim tau, minum ayo manisnya nete di mana? Aku tuh salim tau? Hah? Aku tuh salim tau? Gak tau, kita oke teman-teman, jadi alhamdulillah saya sudah selesai makan dan ternyata teman gulai ayamnya ini enak banget. Ini namanya gulai kuning kalau daerah kami itu. Tapi enak asli. Kalau nggak di video saya makannya banyak banget. Ya, karena di video jadi malu teman-teman. Malu. Tapi benar enak. Ini yang masak sama ibu kamu apa kamu? Kamu? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kalau benar ini dia masak nanti kita coba dia masak ini. Ini enak sekali asli. Terus ini juga ya. Ini juga sambalnya enak banget. Ini kamu juga masak? Iya. Luar biasa teman-teman, ternyata Neng Ulan pandai masak enak. Enak gak, Mas? Enak. Jadi teman-teman, ibu makannya sedikit karena kondisi ibu kurang sehat. Sehat, Mam. Ini aja dia duduk karena mau makan bareng-bareng karena Neng Ulan udah jauh-jauh datang. Jadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu mertua yang sudah repot-repot dan juga Neng Ulan memasakkan nasi rantang untuk bawa ke sini. Walaupun jarak jauh teman-teman lebih kurang 2 jam tapi alhamdulillah perjalanan lancar. Saya rasa video ini sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat ibunya Neng Ulan dan juga keluarga di sana yang sudah repot-repot masak dan masakannya enak sekali menurut saya. Sekian dulu video kali ini. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share dan juga subscribe. Dan apabila di dalam video ini terdapat ada sikap ataupun perkataan-perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, itu aja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.